ketemu lagi di channel Product Aventures dan masih ini guys, melanjutkan yang kemarin sama dengan proses penanaman bonsai kelapa dengan media tanam air. Dan ini dia yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu pengecetan. Sebetulnya harus kita ampas halus dulu ya guys, batoknya biar lebih keren. Ampas, ampas. Wayai, wayai. Diampas biar serabutnya hilang. Tapi biasanya orang-orang kebanyakan menggunakan pelitur, tapi saya pakai cat biasa aja, pakai pilok. Ini tidak sopok untuk lebih mudah. Apa? Ini kecil lagi pita apa? Pita pada ya? Tuh tonggol bele bele ya? Kan bele ya? Kamu kalau itu bele ya? Masak mat ya? Gak apa mat? Orangnya sama arti apa? Gua kan ini enak kan? Gak kerain ini lho ya iya masakan ini ya? Bengi ini mat ya? Masuk lah. Mari udah mau kita kok. Nah, aku senyum. Cawakel. Sing bangga ngayang ini. Ya. Dan masakan ya, pasti. Bawa kari gak sih, Mat? Apa? Masak bakaran ini, Mat. Burung tahu masak. Tapi di awur aja ya, mateng yo. Tuh goni ya, ya. Iya. Mangga enak ae lho. Satu minggu kan kali ini. Iya. Rambutnya harus benar-benar hilang guys, biar halus. Fungsinya pengecetan untuk memperindah. Untuk memperindah tampilan bonsai ya. Tapi sebenarnya ada fungsi lain. Kalau air kelapanya masih ada sebagai pengganti kain lembab, di dalam batoknya sini masih ada airnya. Kalau di cat atau di fitur untuk menegah kayaknya betah sih. Tapi kalau sudah tidak ada airnya nggak apa-apa. Fungsinya cat maupun filter fungsinya itu. Guys, sudah halus guys. Thank you.
sausnya dia tadi. Batok. Oke guys, ini dia batok kelapa yang sudah kita ampas halus. Tinggal menunggu agak kering untuk proses pengecilan